banjir yang sempat merendam perumahan warga di 3 kecamatan di Bengkulu kini mulai surut. Warga terdampak banjir yang sebelumnya mengungsi saat ini sudah kembali ke rumahnya. Warga pun membersihkan sisa-sisa banjir yang sempat merendam permukiman warga. Sisa-sisa genangan air banjir masih terlihat di sejumlah titik yang sebelumnya terendam banjir. Pada Kamis dini hari, air sudah berangsur-angsur surut. Warga yang sebelumnya mengungsi akibat rumahnya terendam banjir kini sudah kembali ke rumahnya untuk membersihkan lumpur sisa banjir. Listrik yang sempat padam pun kini sudah kembali menyala. Jam 2 kemarin itulah surut. Cuma kita belum bisa masuk. Belum bisa masuk ke rumah gitu lagi kan, masih rumah tuh masih terendam kan. Pagi ini lah yang bisa kita bersihkan rumah kan. Berarti pagi ini sudah ini ya. Tapi belum bersih air, tapi udah mulai ya kan. Tinggal rumpur-rumpur aja yang kita bersihkan di dalam rumah itu lagi kan. Bersihkan barang-barang yang mana yang di luar masukkan lah nanti lagi kan.